cepatnya kebangkitan militer Cina, telah membuat NATO terkejut. Sebanyak 30 negara anggota aliansi tersebut diminta berbuat lebih banyak untuk memutuskan apa arti ambisi militer Beijing bagi mereka. Keterkejutan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu dikemukakan Ketua Komite Militer NATO, Marsekal Sir Stuart Peach, kepada Financial Times, yang dilansir pada hari Jumat, hari di mana dia mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Komentar perwira senior NATO itu muncul saat ketegangan membara antara Cina dan Barat dengan latar belakang perang dagang Washington-Beijing, peningkatan agresi militer, dan serangkaian serangan spionase dunia maya. Pada pertemuan puncak NATO di Brussel pada 14 Juni, para pemimpin NATO menuduh Cina menentang tatanan internasional, mengeklaim Beijing menyebarkan disinformasi, memperluas persenjataan nuklirnya, dan bekerjasama dengan Rusia. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Joe Biden dan para pemimpin G7 lainnya menuduh Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia, mengutip serangan terhadap demokrasi di Hong Kong, pengaruh yang tumbuh atas Taiwan, dan perlakuan Beijing terhadap Muslim Uighur. Seorang pejabat pertahanan Cina membalas pada hari Kamis, menyatakan bahwa pertumbuhan negaranya tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Sikap pemerintah Cina makin tegas soal peta politik dunia. Cina mulai mengingatkan para pemimpin grup 7, G7, bahwa era sekarang tidak ada lagi sekelompok negara yang menentukan nasib seluruh dunia. Hari-hari di mana keputusan global dilakukan oleh sekelompok kecil negara sudah tiada lagi, kata seorang juru bicara kedutaan besar Cina di London, dikutip dari Reuters. Kita selalu percaya bahwa seluruh negara, baik besar maupun kecil, kuat maupun lemah, miskin maupun kaya, sama-sama setara, dan urusan dunia seharusnya dilakukan setelah berkonsultasi dengan semuanya, tegas pihak Cina. Tanggapan ini dinyatakan setelah negara-negara G7 bekerja sama untuk menyatukan posisinya terhadap Cina. Adapun negara-negara G7 tersebut adalah Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Jerman, dan Kanada. Kehadiran Cina sebagai kekuatan global terkemuka dianggap sebagai salah satu peristiwa geopolitik yang paling signifikan dalam sejarah baru-baru ini. Pemimpin negara G7 sedang bertemu di Inggris Barat Daya untuk membahas seputar beberapa urusan. Salah satunya adalah untuk menanggapi ketegasan Xi Jinping yang semakin meningkat akibat pertumbuhan militer dan ekonomi Cina yang melonjak dalam 4 dekade terakhir. Pemimpin negara-negara tersebut ingin menggunakan pertemuan G7 tahun ini untuk menunjukkan ke dunia bahwa mereka dapat memberikan alternatif bagi penawaran yang diberikan oleh Cina. Sebagai contoh, sekelompok negara ini berencana untuk menawarkan skema infrastruktur kepada negara-negara berkembang. Skema ini berpotensi untuk menyaingi skema prakarsa, sabuk dan jalan, Belt and Road Initiative, BRI, One Belt One Road Corridor, yang diresmikan oleh pemerintah Cina pada tahun 2013.